Halo, assalamualaikum teman-teman Jejelogi. Apa kabar? Didoain pasien pada sehat sekeluarga ya. Oke, jadi hari ini saya lagi ada di Java Pain Solution. Jadi di hari ini kesini saya untuk nengokin Jimny Jimrate saya yang insya Allah rencananya akan dicat lagi bodinya. Yes, sekarang ini sebenarnya udah sekitaran seminggu lebih Jimrate-nya masuk karena kemarin itu begitu masuk yang pertama dilakukan adalah dikerok dulu semua catnya, habis gitu direpair dulu bagian-bagian bodinya yang emang udah ada kropos, yang karatnya udah bener-bener parah. Mobilnya belum ada di sini, ada di sana. Sepertinya ya sudah ada di bagian ovennya. Oh iya benar, itu di ujung sana. Oh, ngomong-ngomong agak gagal fokus dengan Hyundai H1. Wih, velgnya. Bannya gede banget lagi. Keren. Asik banget nih. Ada BRI juga di nilong di sini. Mesinnya diganti, teman-teman. Pakai mesin G16. Terus ada Trooper sini. Ada Cherokee juga. Udah siap buat naik cat juga nih sepertinya. Nah, sementara untuk Jimrate, wah, ini benar-benar bikin pangling. Begitu ngelihat sampai nggak sadar ya, ini Jimny saya apa bukan ya? Bannya udah diganti dulu, ban sementara untuk ngecat ini kan. Terus juga udah ditrondolin semua. Terus habis itu, ya udah pada ditutupin plastik semua. Kita nyapa dulu sama Mas Wibi nih. Wah, selamat siang Mas. Jadi udah siap nih buat hari ini apa aplikasinya nih Mas? Aplikasinya kita mau apa? Poxy dari Belfort. Pakainya yang mana yang nih? Surveyor, karena setelah di aplikasi sama dempul. Karena kemarin kerok habis, kerok habis, Poxy-nya pakai primer. Ini primer surveyor ini. Ya. Oh, ini bedanya apa nih Mas sama ini nih? Kalau ini lebih ke anti karat dari plat baru pakai ini. Oh, jadi pertama itu pakainya yang ini yang dulu. Surfacer dulu. Yang surfacer-nya dulu ya, ini ya. Oke. Yang primer surfacer dulu. Berarti hari ini yang diaplikasiin tuh ini, Mas? Ini. Oh, ini. Ya, hari ini ini ya. Hari ini. Oh, ini kemarin udah ya? Udah. Oh. Ini karena kemarin pengupasan cat. Heeh. Pakainya primer surfacer. Kalau sekarang setelah aplikasi dempul, baru kita pakai surfacernya. Oke, berarti hari ini kita aplikasi ini ya. Oke. Sambil ngecek dulu nih, ngeliat dulu nih. Wah, benar-benar pangling teman-teman. Kemarin berarti kalau bagian yang di repair-nya dulu, bagian mana aja nih Mas? Talang sama bagian dalam. Bagian dalam pengelasan. Oke. Oh, di bagian sana teman-teman. Ini diganti di sana. Bagian sini, oh yang kanan sih aman ya? Kalau kanan aman. Yang sebelah kiri ini lebih ke hampir panelan ini. Oh, jadi gantinya itu ya, iya. Segaris itu ya. Ujungnya buat yang deck sebelah kiri. Kalau talang kayak misalnya di sini kemarin ya, Mas Bibi ya, yang lumayan parah. Lebih sedikit, tapi yang kiri lebih parah. Oh, yang kiri lebih parah ya malah ya? Soalnya udah sekian lama ketutup sama stiker teman-teman, jadi sampai nggak sadar juga. Ganti 60 cm lah. Oh, ganti talang. Ini ya, segini. Ya, karena bolongnya sampai gini. Sampai ke bagian sini ya? Oh, iya, benar. Kemarin soalnya ketutupan stikernya jadi agak-agak juga sadar nggak sadar juga tuh teman-teman, soalnya stikernya kemarin juga lumayan sampai nutup ke bagian sini, jadi tanpa disadari ternyata udah cukup parah ya, Mas Wibi ya. Oke, jadi untuk repair bodinya udah semua. Kalau bagian yang depan-depan ada lagi Mas yang karate ini? Kalau bagian depan paling ini bagian situ ya. Iya. Oke. Bautnya diganti. Oh, bautnya diganti. Ya. Ya nih, situ. Ini di bagian-bagian fender sih aman ya? Aman, kalau fender aman. Fender aman. Ya, sip.
Nah, cerita dulu sedikit teman-teman. Jadi kenapa gym red ini mau dicat ulang sebenarnya bukan karena mau ganti warna awalnya, tapi karena emang mau nge-repair bagian-bagian yang kayak tadi dikasih tahu Mas Wibi ya, udah parah. Sekaligus juga di beberapa bagian lain itu juga ada yang udah catnya tuh udah pada retak-retak, udah pada pecah-pecah, terutama di bagian kap mesin. Nah, cuma kan terakhir itu karena emang udah dikasih stiker, jadi kita nggak bisa ngeliat ya bagian-bagian cat yang udah pada pecah itu. Tapi kenyataannya emang cukup banyak teman-teman. Jadi itu dia akhirnya, oke, saatnya gym rate ini untuk di refresh catnya. Nah, cuma teman-teman, ide awal yang kepikiran adalah catnya itu nggak harus balik ke biru seperti yang sebelumnya. Sebagian teman-teman bilangnya biru relaksa gitu, karena juga pengen juga ya kalau misalnya bisa ada suasana baru, mau itu biru tapi birunya warnanya yang lain lagi, atau bisa juga beberapa warna lain lagi. Nah, kemarin akhirnya untuk di gym red ini dengan teman-teman dari Belkot kita juga diskusi kira-kira warnanya sama atau enggak nih. Akhirnya dibuatkanlah oleh Belkot Paints itu ada beberapa sampelnya. Nah, ini dia sampelnya teman-teman. Jadi kurang lebih ada 3 warna di sini. Kalau kita lihat warnanya ini sebenarnya warna-warna yang boleh dibilang cukup populer ya sekarang ini. Pertama yang ini adalah Hydro Blue. Ini warnanya walaupun biru tapi beda dengan biru yang sebelumnya ya gitu. Kedua adalah yang ini Nardo Grey. Ini juga warna-warna yang sekarang ini cukup populer, banyak juga kita ngelihat nggak cuma di mobil Eropa tapi diaplikasikan di mobil-mobil lainnya. Yang ketiga adalah British Racing Green. Wah, sama ini juga kayaknya hype banget sekarang, walaupun ya mungkin nggak semua orang istilahnya cocok ya. Ya sebenarnya ketiga ini sih semuanya nggak semua orang cocok gitu, masing-masing punya selera masing-masing. Nah, jadi teman-teman, hari ini kan kita masih ngaplikasiin untuk base-nya dulu, aplikasi buat poxy-nya. Setelah itu kita akan mulai naik untuk chat-nya. Dimana jadinya kurang lebih saya juga pengen minta masukan teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman semua, kira-kira gym red ini cocoknya dicat lagi dengan warna biru, walaupun birunya beda, atau kita coba warna lain? Tetap ada plus minus, tetap ada yang suka, nggak suka, tapi kurang lebih walaupun dari saya dan tim juga udah coba ngefokusin ketiga warna ini, tapi misalnya teman-teman ada ide buat warna lainnya lagi, silakan aja teman-teman. Jadi sebelum kita mulai chat, kita kasih lempar ke teman-teman dulu, kira-kira warnanya apa yang cocok. Nah, cuma yang pasti teman-teman, mau warna apapun juga nanti yang teraplikasi ke gym red, yang pasti itu adalah untuk konsepnya tetap konsep rally red look ya. Jadi untuk modifikasi-modifikasi yang udah teman-teman lihat di gym red ini nggak akan ada yang diubah. Ya walaupun diubah itu cuma sedikit aja, tapi pada intinya tetap kita berada di pakemnya atau karakternya sebuah style rally red. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih emang video yang kali ini pendek aja, singkat aja. Jadi lebih ke pengen minta masukan dari teman-teman ya untuk calon warna yang diaplikasi ke gym red. Ini sebentar lagi udah akan mulai untuk aplikasi base-nya, epoxy-nya. Tapi sebelum kita tutup videonya, saya pengen kasih satu bocoran modifikasi yang akan dilakukan di gym red. Jadi nggak cuma kita refresh saja bodinya, tapi juga ada satu bagian yang dimodifikasi.
Dan ini dia, yaitu bagian untuk jendela belakangnya teman-teman, baik kanan maupun kiri. Nah, ini apa? Ini adalah jendela yang bisa dibuka teman-teman. Bukanya tinggal angkat di sini, ini lagi dikunci sekarang, tapi kurang lebih konstruksi di bagian belakang seperti ini. Nah, jadi dia ada hidroliknya untuk bisa ngebuka, dan model ngebukanya ini adalah yang ngepak ke atas gitu ya, kayak kalau di apa namanya di luar negeri sana salah satu yang terkenalnya adalah M-Wing. Jadi kita suka kadang-kadang bilangnya jendela M-Wing, dan ini dibuat oleh Playwright Shop dari Malang. Thank you, ini udah benar-benar bikin Jimret jadi ada sesuatu yang khas juga, dan nggak sabaran buat ngelihat hasilnya gimana ya teman-teman ya. Yang pasti nanti akan dicat sewarna dengan body, baik yang kanan dan kiri ya pastinya ya. Nah, ini kuncinya. Tapi untuk sekarang ini kita akan menuntaskan dulu untuk aplikasi base coat-nya. Setelah itu kita akan melihat kira-kira jawaban dari teman-teman atau masukannya warna apa yang cocok buat Jimret. Ya, paling sekian dulu untuk video sekarang. Terima kasih yang udah nonton, dan terima kasih juga buat Java Paint Solution dan juga Belcoat Paints yang udah support selalu untuk Jimret ini. Sampai ketemu ya, sehat-sehat buat kalian semua. Assalamualaikum.